Hai, Assalamualaikum Tuan Haji Rabiul Alamin. Saya Raja Azri, merupakan pengarah dan juga tenaga pengajar untuk ARA siri yang kedua di Ceras untuk cerita telefilm Bawang Gangster. Nak jadi bawang gangster, kau dah lah. Tak payah ajak aku dengan Poi. Alah, tak payahlah Kak pergi layan. Ni, fake account tahu tak? Saja je nak buat fake account. Ya, acah-acah bawang gangster konon. Kamu nanya? Baik, ARA siri kedua ni merupakan satu lanjutan lagi siri berikutnya selepas kita berjaya menjalankan siri yang pertama di Ceras pada tahun lepas untuk cerita Budak Ceras. Syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin, so siri kedua ni berjaya dilaksanakan dengan sempurna. Yang seronoknya pelajar-pelajar yang hadir kali ni bukan saja daripada Selangor dan Kuala Lumpur, tapi ada yang daripada Melaka, ada yang daripada Kedah pun ada. Dan yang paling menakjubkan, ada peserta dari Kota Kinabalu, Sabah. Saya tak nak! Okay, untuk yang masih lagi tidak memahami, untuk faham, okay, Akademi Raja Azri ni, yang mana kelas ini dijalankan secara dua sesi, iaitu sesi pertama secara teori, di mana mereka ni bersama dengan saya dalam kelas daripada pukul 8 pagi sehingga 6 petang. Dan sesi kedua adalah sesi praktikal, yang mana pada hari pertama tu sebelah malam itu kita dah mulakan sesi praktikalnya, yang mana dia berlanjutan sehingga pada hari Ahad, iaitu mereka telah pun masuk ke set penggambaran untuk kita buat cerita ni lah, telefilm Bawang Gangster ni. Mesti orang tanya-tanyakan macam mana diorang ni boleh nak buat preparation, dah buat kelas teori, ada apa praktikal pula tu. Jadi macam ni, sebenarnya pelajar-pelajar ni kita dah kumpulkan hampir sebulan setengah sebelum kita berjumpa pada bulan Julai yang lepas. Yang mana bila kita dah confirm, kita dah kumpul semua pelajar-pelajar yang ada ni, kita dah mula, saya dah mula aturkan skrip untuk mereka. Bila siap skrip ini, saya hantar ke dalam grup WhatsApp yang kita telah buat. So mereka dapat watak-watak, mereka tahu apa benda yang perlu mereka bawa lah. Mereka tahu watak apa, dan kat situ saya dah mulakan membantu mereka lah bagaimana mereka mengenal watak-watak mereka dekat situ. Belum berjumpa lagi tau. Okay. Dan dari situ jugalah kita buat bantu mereka supaya mereka buat persiapan bagaimana kostum perlu mereka bawa, apa jenis-jenis kostum perlu bawa mengikut watak-watak yang telah saya berikan. Dan pada tarikh 23 hari bulan, perjumpaan dalam kelas teori itu, kita banyak mengajar bagaimana mereka bersiap atau bersiap sedia sebelum mereka keluar ke set penggambaran untuk sesi praktikal pula. So dekat situlah baju dah ada, semua dah ada, kita akan siapkan kita punya make up artist dan sebagai prop kita dah ready kan. So pada sebelah malam mereka dah mula masuk ke set penggambaran telefilm Bawang Gangster, iaitu sesi kedua praktikal tadi. Kita pun bukan buat penggambaran secara biasa-biasa saja. So kita juga ada make up artist yang kita sediakan, prop master kita sediakan, okey, wardrobe, okey, lepas tu kita ada konti, pengarah, cameraman kita, untuk kita bagi mereka ni rasa, sebenarnya kita nak bagi mereka ni rasa macam wow, real lah, inilah cara kita nak nak shooting nanti agaknya. Sebab bukan semua orang yang ada dalam yang belajar ni, mereka ni adalah yang mereka dah ada experience atau pengalaman di set penggambaran. So kerana itu dalam akademi ini saya lebih memberi pendedahan pada mereka belajar secara teori dan mereka kena praktikal. Kerana praktikal ni sangat penting guys. Kalau mereka melakukan secara praktikal, mereka melakukan perkara itu sendiri, mereka akan nampak kesilapan mereka dengan lebih jelas. So tugas saya adalah sebagai pengarah kat situ, dan saya nak memastikan, saya nak guide mereka supaya mereka tidak melakukan terlalu banyak kesilapan. Walaupun kita akui masih lagi ada kelemahan pada lakonan-lakonan yang mereka, yalah, 3 hari bersama dengan saya kan, macam mana kita nak perfectkan lakonan tu. Jadi nama pun kelas, akademi, kita mendidik, kita beri pendedahan, kita bagi mereka faham. Dan kebanyakan mereka ni akan ulang dan repeat kelas bersama dengan saya untuk terus belajar tentang teknik bagaimana berhadapan depan kamera ni. Inilah yang telah saya jalankan juga, bukan saja di Ceras ni, di Melaka, di Gurun Kedah dan juga di Baling Kedah. Bercerita sikit tentang cerita Bawang Gangster. Cerita ni cerita drama biasa saja. Memang dia lebih, saya dapat ilham cerita ni sebenarnya kerana sekarang ni kan kita banyak kes-kes kan, bagaimana netizen-netizen ni dalam social media lah terutamanya, yang berlagak menjadi umpama seorang gangster ataupun hebat-hebat lah belakangnya. Buat menulis-nulis komen-komen, buat fitnah, sebar-sebar fitnah, okay, bersangka-sangka yang tak berapa elok pada orang lain ni, menulis komen-komen yang boleh memberi tekanan pada orang yang membaca tu, banyak dah sekarang ni. Jadi saya dapat ilham dekat situ untuk saya menulis sebuah naskah yang bertajuk Bawang Gangster ni, untuk saya ketengahkan perkara-perkara, saya kumpulkan perkara-perkara tu supaya kita yang menonton ni, kita akan dapat pengajaran. Itu sebenarnya tujuan dia, bukan suka-suka pun. Kenapa bawang dan gangster? Bawang
Pakcik-pakcik bawang ke ramai? Pakcik-pakcik bawang ke ramai? Kalau bab nak komen, nak ambil tahu pasal hal orang ni memang ramai kat dekat social media ni. Gangster, kenapa? Gangster hanya dalam social media je. Bila berdepan tak mengaku, takut, tak berani berterus terang dan sebagainya. Kan baik kalau kita berjumpa, kesimpulan berjumpa, bermusyawarah, bermuzakarah, dia bercerita atau bercakap perkara-perkara yang benar supaya sangkaan atau fitnah itu tidak berlaku. Itu sebenarnya tujuan dan objektif cerita ini. Bukan cerita kosong. Ada perkara yang ingin saya sampaikan. Seperti mana ada menonton cerita tu, dalam tu juga kita ada menyampaikan daripada, kita ada ambil petikan-petikan daripada Al-Quran sendiri, yang mana bahawasanya sangkaan atau fitnah itu sangat tidak baik untuk kita, guys. So berhati-hatilah dalam kita nak mengomen, nak menulis. Kalau kita tak suka hati dengan orang tu, datang jumpa orang tu, senang cerita. Jangan duk berani kita bercakap tulis-tulis macam mana. Itulah sebenarnya yang saya nak cuba sampaikan dalam cerita Bawang Gangster. Selain daripada tentang kerena dan sikap manusia kita ni, yang kita ni memang dalam diri kita ni ada sikap kita, ada sikap jin, ada syaitan yang tu kat mana, nafsu kita tu adalah syaitan kita yang sebenarnya, iblis kita tu kat mana. Iblis kita tu bila kita bersangka buruk pada orang-orang itu, itulah yang saya nak cuba ketengahkan dalam cerita Bawang Gangster ni. Syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin, selama 3 hari bersama dengan saya, mereka ni banyak yang dapat saya kongsikan pada mereka, walaupun ada beberapa pelajar yang ada agak selesa dan ada yang masih lagi agak struggle untuk cuba membawa watak yang saya berikan itu. Tapi saya suka keadaan itu supaya mereka ada challenge dia, supaya apa yang mereka belajar ini betul-betul berbaloi walaupun 3 hari penggambaran saja cerita ini berlangsung. Baik, pada kawan-kawan semua, supportlah adik-adik kita ni yang sedang mencari ilmu dalam bidang seni lakonan ini. Support mereka, tonton cerita ni nanti pada 19 Ogos 2023 hanya di mana? Bukan di TV, bukan di Facebook, bukan di IG, dan bukan juga di TikTok. Hanya di YouTube Raja Azri TV channel. Jangan lupa saksikan telefilm Bawang Gangster 19 Ogos ni hari Sabtu jam 10.30 minit malam. Pula guys. Betul lah. Apa pula tak betul? Betul lah. Cerita dia je betul.